Guys, ini Moana mau cobain pakai hair dryer karena setelah berenang harus keringin telinganya pakai hair dryer. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Oh iya sebentar. Mana telinganya? Harus begini nih, Kak Mams. And marimba rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Kan dia enggak boleh pakai cotton bud. Sampai 6 bulan gak boleh pakai cotton bud, jadi keringin telinganya pakai hair dryer tapi modenya yang warm gitu. Jadi kalau misalnya mams bertanya-tanya, gimana itu airnya masuk ke telinga? Itu normal, tapi keringinnya harus pakai yang hair dryer yang warm. Rasanya, ah mantap. Lihat tadi pegang kerudungnya. Oh ditarik. Waduh. Kriup-kriup. Iya enak ya. Iya pintar. Tuh kerudung ibunya dipegangin. Kupingnya adem ya. Rambutnya keterbang. Kayak orang pakai cotton bud ya sebenarnya. Iya, jadi reaksinya sama kayak pakai cotton bud, Mams tuh. Cuman karena dia pakainya ini jadi tuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih suster. Ya, alhamdulillah. Kumbang sekarang sudah bersih telinganya habis berenang. Kumbang mau apa lagi hari ini, Kumbang? Kumbang mau terbang? Coba yuk kita terbang yuk guys sama Kumbang yuk guys. Bismillahirrahmanirrahim, gini-gini. Kumbang, kumbang di rumah namanya Moana. Kumbang, kumbang di rumah namanya Moana. Asik-asik. Hey. Dia ini habis berenang nih guys ceritanya. Nah jadi habis berenang ini biasanya Moana ini belajar membaca. Nih kita ada tulisin di sini nih biodatanya Moana. Biodatanya Moana nih. Moana kita belajar membaca ya. Santai lagi belajar sambil rebahan. Itu tulisannya biodata. Nama Cut Raifa. Kurang arah Moana harusnya. Ya Moana ya salah tulis ya. Tami time. Nih, Buja hari ini lagi senang banget nih, Mams. Karena Moana hari ini lagi pintar banget. Semoga Allah kasih kejutan Moana bisa terbalik sendiri. Bismillah. Moana mau tummy time. Ya, tummy time. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kok Moana bisa. Balik. Dorong badannya, dorong. Lo melanteng. Moana, hari ini mau cerita apa? Mau cerita apa hari ini? Coba lihat gue. Wih, mau balik? Aku mau balik, capek. Mau balik capek. Oh gitu. Moana ditarik badannya. Hai Kumbang. Moana, mana sih aku mau lihat dari depan. Coba sama ibu ya. Moana, halo cantik. Ya Allah. Kata dia malah terbalik. Loh, berubah posisi. Hei, Moana. Kaget loh. Rewe banget ya tuh posisinya. Rewe banget posisinya. Ya Allah, kaget banget ibu. Kaget banget, Masya Allah. Moana, minggu depan umur 3 bulan. Kasih surprise banyak untuk ibu ya. Masya Allah. Coba, ini Moana kok baru bentar ini tummy time-nya. Baru bentar. Moana, Moana, hari ini pintar sekali. Lihat lagi boleh. Oh, waduh, dia lagi berusaha itu mendorong badannya. Itu apa itu suara ketawa toh? Apa itu? Itu suara apa? Batuk? Oh gitu? Ngakak. Moana cantik. Moana nanti belajar kalau jatuh bisa bangun lagi. Ya, sama kalau lagi sedih harus happy lagi. Iya, Moana kan pinter ya. Lu pinter banget. Moana suka ngobrol. Moana banyak belajar lah. Oh iya, banyak belajar. Moana mau terbang kemana sih jadi kumbang? Hei, lucu banget anak ini, Masya Allah. Waduh. Ayo. Hai, ibu di sini. Halo, cantik. Halo. Udah miring-miring.
Mana cantik? Di mana letak suara itu? Di sini, Ibu. Ibu di sini, Mbak Moana. Dek? Mbak Moana? Wah, bingung ya? Aku mau lihat kemana sih? Itu apa sih? Itu batuk, itu bukan batuk, tapi itu kayak ketawa tapi bukan batuk. Apa itu? Mau kemana? Mau jalan? Ya Allah, lucu banget. Iya, mau kesini? Kamu ya? Itu apa itu? Iya, capek ya? Iya. Oke, terima kasih Mona cantik. Windo, tadi gitu tadi. Alhamdulillah. Anak-anak pinter banget ini. Ini anak pinter banget ini. Masya Allah, tabarakallah. Mona, kalau misalnya udah bisa ngomong, mau ngomong apa? Mau jalan? Oke. Okay. Gimana cara berjalan? 1, 2, 3 Tuh. Walking. Jalan. Setelah itu, Moana hari ini mau mengenal hujan. Nah, di luar lagi hujan, Moana. Doa hujan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shoiba nafian. Wah, hujan. Itu ada air hujan tuh. Kalau mau namain hujan, harus segera keramas. Kalau enggak, nanti sakit. Iya. Gimana? Iya. Udah lah, biar aja dia melihat hujan ya, guys ya. Kita tungguin aja udah. Moana masih banyak. Mbak, coba. Ini ada air hujan tuh. Kita bengong ya guys ya, kayak orang-orang galau aja ya guys ya. Adah, kita jadi orang-orang galau ya guys ya. Moana, kalau misalnya sedang hujan, kita berdoa nanti Allah kabulin. Moana, kalau hujan mau doa apa? Moana mau doa ini. Ya Allah, sehatkan Moana ya Allah, sehatkan. Tidur. Diajak doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di tengah hujan ini Moana berdoa. Moana pengen diberikan kesehatan, diberikan kelancaran urusan dunia dan akhirat, berkah rezekinya. Moana pengen jadi anak yang hebat dan pintar ya Allah, supaya Moana kuat juga biar jagain ibu sama papa. Amin. Gitu ya doanya ya. Tidur ya. Itu tidur. Itu tidur, Bang. Tidur beneran. Tadi lagi bawa dia. Oh. Tawadu. Oh, Moana tawadu, ilmu padi, merunduk gitu, makin tua makin merunduk gitu dia. Air hujan itu datangnya dari awan situ, jatuh awan, tetapi siklusnya ibu lupa. Itu waktu itu pelajaran IPA ya, dulu ibu pernah belajar tapi sekarang ibu udah lupa. Air hujan itu dingin. Tuh, inget ya Moana kalau nanti udah gede harus inget kalau habis mandi hujan harus ramas. Udah ya lihat hujannya ya. Yang penting Moana udah kenal kalau itu namanya air hujan. Ayo kita pulang. Ayo kita kembali. Tuk. Ayo kita kembali. Mumpung bapaknya nggak ada, ya guys ya. Seperti biasa, Ibu Icis mau main sama Moana. Bermain. Ini namanya rambut. Belajar. Moana, ini kan tangan. Bersama Moana yang cantik. Aduh, aku nggak bisa lihat, guys. Moana itu tangan ibu, aku gak bisa lihat lagi. Ya Allah, lucu sekali. Nah, Mei, mau kemana Mei? Ya guys ya, ini mumpung gak ada bapaknya hari ini full main sama ibu, tadi udah berenang. Kita bersihin telinga. Oh iya, katanya pengen punya rambut. Oh iya, yang jalan-jalan. Moana hari ini gak pakai bando miring, padahal kan kamu kan duta bando miring ya guys ya. Mana bandonya? Mumpung bapaknya gak ada ya guys ya. Kan anak-anak orang semua taruh di sini. Ini kita udah bersihin ya guys ya. Sekarang anak sendiri tuh. Moana cantik. Moana jadi boneka. Moana. Ya Allah. Nah, Moana jadi mesin capit, Moana. Ya Allah.
anak saya. Inilah yang saya rasakan ketika ibu-ibu yang lain masukin anaknya ke dalam sini. Udah, diam aja dia. Ya, Mon. Happy. Mona, gak ada reaksi. Nih, Mona mau dicapit nih. Neng, gitu. Ya, guys, ya, seperti yang kita lihat, dia malah memakan jempol-jempolnya. Dia sedang menikmati, dia sedang belajar menggigit. Enak sekali jari ini. Aku mah pasrah diapain aja sama ibu. Yang penting aku bisa makan jempol. Enak sekali jempol ini. Nyami-nyami. Oke, bunda-bunda, moms, daddy, semuanya, terima kasih banyak ya. Aku walaupun ditaruh di sini, aku mah pasrah aja aku. Yang penting aku bisa makan jempol, aku bisa minum susu, kapanpun yang aku mau. Doain ya, uncle-uncle, bunda-bunda, semoga aku sehat-sehat terus. Aku mau tidur aja di sini. Aku panggil ibu dulu dah. Ibu! Ibu! Ya udah deh, nggak jadi deh. Aku aja sendiri, aku mau makan jempol aja. ngerjain kameramen. Bye bye. Assalamualaikum. I love you Mona. I love you too Ibu. I love you uncle online.